Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah bermalam di Muzdalifah, jemaah haji kemudian berangkat menuju Mina untuk bermalam dan melontar jumrah. Ketika sampai di Mina, terdapat lagi doa yang dianjurkan untuk dibaca. Adapun bacaannya akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kami sampaikan, silakan Anda subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini bisa semakin berkembang. Mohon doa kepada para pemirsa, semoga saluran ini bisa turut menebarkan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah, berikut ini adalah bacaan ketika memasuki Mina yang bisa dilafadzkan oleh jamaah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hada mina famnun alayya bima mananta bihi ala awliyaika wa ahli ta'atika. Allahumma hada mina famnun alayya bima mananta bihi ala awliyaika wa ahli ta'atika. Artinya, ya Allah, aku sudah sampai di Mina. Anugerahkanlah kepadaku dengan apa yang telah Engkau anugerahkan kepada para kekasihmu dan orang-orang yang taat kepada perintahmu. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah bacaan doa yang dianjurkan untuk dibaca oleh jemaah haji ketika sampai di Mina. Jika menurut Anda apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, silakan Anda bagikan kepada saudara atau sahabat yang lainnya. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.